Di video Kata Rio hari ini akan menjawab pertanyaan dari Mylin Mat. Apa arti sahabat sejati? Sahabat bukanlah seseorang yang berjalan di depan kita untuk memimpin. Bukan pula berjalan di belakang kita untuk dipimpin. Tapi sahabat sejati adalah seseorang yang mau berjalan di samping kita untuk melewati kemudahan dan kesusahan. Jangan pernah takut saat kamu mengalami suatu kegagalan. Karena di saat itulah kamu dapat melihat siapa sahabat sejati kamu. Sahabat sejati akan selalu ada di samping kamu. Tidak peduli apapun kondisi kamu saat ini. Sahabat sejati adalah dia yang tidak pernah meninggalkan kita walaupun seluruh dunia membenci kita. Lebih baik memiliki sahabat yang memberitahu apa kekuranganmu daripada sahabat yang membicarakan kekuranganmu. Sahabat yang baik adalah seseorang yang dapat kita percayai dan di sampingnya kita dapat merasakan ketenangan. Sahabat sejati akan mendengarkan semua kesedihan kita, keluh kesah kita, masalah kita tanpa menjual rahasia kita ke orang. Tapi ingat, akan ada saatnya sahabat akan pergi meninggalkan kita untuk mengejar cita-citanya masing-masing. Maka dari itu, kamu harus mampu menghargai waktumu bersama sahabat-sahabat kamu saat ini. Sebelum semua tawa canda dan kegilaanmu hanya menjadi sebuah kenangan. Itulah video Kata Rio hari ini. Bagikan video ini ke sahabat-sahabat kamu, agar mereka lebih mengerti tentang arti sebuah sahabat. Apa yang akan kita bahas selanjutnya tergantung dari apa yang kalian tanyakan di komen bawah. Jadi, jangan lupa untuk tulis pertanyaan kalian di komen bawah. Dan please like, share, and subscribe channel ini. Sampai ketemu gue lagi di video-video gue yang selanjutnya. Stay positive and be creative. Kegagalan adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita bagaimana caranya untuk bangkit. Kegagalan adalah cara Tuhan untuk memberikan kita kesempatan untuk kembali memulai dengan cara yang paling